Nah ini kalian bisa lihat legendari-legendarinya, no, yang kuning-kuning ya senjatanya. Nah ini pedangnya si Virgil ya teman-teman. Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Gue ngopi santuy, gue orang ngopi lambung ora smile. Oke, jadi gini teman-teman, kita akan melanjutkan lagi untuk bermain DMC ya, Devil May Cry Mobile. Di sini merupakan DMC yang mengambil ceritanya dari DMC 3 konsol teman-teman ya. Garis besarnya seperti itu untuk story-nya ya. Mungkin ada yang dirubah sedikit, mungkin ya. Oke, di sini juga kayak ada cafe ya, bar dan sebagainya. Kita juga bisa minum-minum ya di sini ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ayo Bang, gua mau minum. Yes, I like to have drink. Ayo Bang, minum Bang. Oh, enggak bisa, coy. Ya udah, kita langsung battle aja ya. Ini kemungkinan kayaknya harus story-nya harus jauh dulu deh, baru nanti kebuka semua fiturnya. Oke, kalau ngelihat air terjun ini gua mengingat seperti DMC 4 ya, teman-teman. Saat pertama kali make si Nero. Inget banget gue ini sih. Oke, kita lari. Oh, sekarang udah bisa loncat dua kali dong. Sikat bos Q. Oke, hajar. Atas. Nice. Oke. Tembak. Ini kontrolnya agak delay ya, karena main di emulator teman-teman. Kita tembakin ini yang di atas ya. Ini musuhnya masih kroco. Oke, kombonya juga masih sedikit banget ini teman-teman. Nah, ini udah kelar. Kita bantai lagi yang di sini. Sikat bos Q. Nice. Lari. Mamam lu. Gua ada kombonya dong. Tembak. Aduh, anjay. Waduh, gila. Sikat bos Q. Sikat. Nice. Tusuk lagi. Nice. Atas lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini kalau kombonya banyak, kita lebih enak lagi. Karena ini kombonya baru sedikit, jadi agak ribet ya. Apalagi main di aerialnya ya. Enak banget ini sih kombonya. Waduh, gue dikejar coy. Oh my god. No. Anjir, kepiting coy. Kalah jengking anjir. Kepiting lagi kan. Oke, nice. Widih, cantik sekali. Lagi, ngedash lagi. Nice. Oke, setelah kita kabur dari kalajengkingnya, di sini kita berhadapan dengan bos baru ya. Sorry banget gua skip CG-nya karena memang masih patah-patah ya. Masih CBT emang begini sih resikonya. Emang aneh, coy. Sikat bos Q. Tusuk. Naikin ke atas. Oke, jangan sampai dia turun ya. Tusuk lagi, naikin ke atas. Oke. Nice. Tusuk lagi. Oke, dapat kombonya. Oh my god, tidak dapat S. Susah anjir. Kalau musuhnya tidak kumpul susah. Dan ini kontrolnya memang kalau main di emulator agak susah teman-teman, dan gitu juga delay gitu loh. Agak delay gitu. Kita naik ke liftnya ya. The lift may take me to somewhere full of surprises. Nah, ini dia nih. Oke, naik. Nice. Anyway, kita sudah sampai di sini. Oh, ada telepon. Telepon. What's up? Sorry, not open for business yet. That price sounds no problem. Waiting for my good news.
waiting for good news. Oke. Okay. Hmm. Click to save current. Oh, ini save. Checkpoint. Oh, alah. Oh, dan ini buat beli skill, teman-teman. Oh, iya 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 iya. Jadi kita bisa beli skill di telepon ini ya. Terus ini apa nih? Oh, ini buat keluar. Jangan jangan jangan. Oke, okay, sip. Kita lanjutin lagi ya. Itu tadi buat save point ya. Ada save point-nya juga ya. Bisa begitu. Ini apa nih? Oke. Okay. Hmm. Tusuk-tusuk terus bos Q. Oh shit. Oh my god. Oh shit. Kita naik ke atas aja. Oh, kena aja. Oh, nice. Dia pingsan. Oh shit. Jangkauannya luas sekali, coy. Oh, nice. Wow. Dibelah dong. Eh, enggak, di counter dong. Nice, gila. Udah skip aja lah. Soalnya yang lek-lek. Magic ayo, anjir. Itu kayaknya darah deh. Wait. Nah, ini darah kayaknya. Tuh kan benar. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Ini kontrolnya agak delay, teman-teman. Apakah ini berpengaruh ke koneksi? Gue juga nggak tahu. Yang jelas delay banget. Delay sekali ini. 1 detik baru respon. Gue misalkan mau menghindar, ini 1 detiknya baru respon. Makanya ini agak kesusahan gue. Entahlah ini. Apa memang belum sempurna atau gimana ya? Gue juga nggak tahu. Karena di versi CBT ini banyak sekali kekurangannya loh. Oke, okay, nice, mati. Ini kalau seperti ini ya nggak bakal bisa kombonya double S ya. Susah anjir. Tewas juga dia. Ini nggak bisa di-skip pula CG-nya. Oh my god. Kita ketemu sama si Lady dong. Oke, okay, tadi sudah ketemu sama si Lady dan di sini kita harus ngisi nickname kita ya. Tulis aja Wizzy. Dan ini adalah drink bill ya. Ngutang anjir. Dapat rank apa ini? Rank E dong. Lumayan, lumayan. Oke, di sini kita dapat fitur baru yaitu mengupgrade weapon ya. Nah, ini dia. Oh, dapat yang baru juga ya kan kita. Nice, ganti pedang. Eh, pistol, sorry. Nah, ini pedangnya kita ganti, bisa nggak nih? Oh, kita masih belum dapat pedang. Jadi kita upgrade dulu ini pedangnya. Nah, dapat bintang 1. Nice. Ya, ternyata pakai bola-bola ini loh, teman-teman. Kalau ibaratnya di Asen ya. Di Asen ya. Oke. Oke, oke. Ini kita belum dapat pedang baru lagi, cuman dapat pistol baru aja tadinya. Nah, ini kan pistol lama dan ini pistol barunya. Oke, cakep. Coba kita naikin. Oh, nggak bisa. Kita upgrade. Oh, ini butuh material yang lainnya. Oke, sip. Oke, di sini sudah terbuka fitur barunya ya. Ini ada hadiah login. Oke. Hadiah login kita ambil ya. Dapat pedang dong, kakak. Cantik banget. Dapat pedang. Dan material yang lainnya ya. Oh, ini apa ini? Fashion. Oh. Nanti kita dapat di 8 hari ini dapat kostumnya si Lady, teman-teman ya. Wow. Dan ini check-in loginnya. Lumayan anjir hadiah-hadiahnya. Terus ini, oh top up ini masih. Tuh kan top up ini anjir. Waduh, bener-bener game mobile mah ya begini ya. Ini juga ada gacha ya. Gacha, oke nanti deh kita gachanya nanti ya. Oke, dan ini buat equipment ya. Widih, equipment aja harus gacha anjir. Biar kelihat keren gitu ya kombonya ya. Jadi di sini udah dapat jaminan kalau legendary itu 30 kali pull gacha ya. Nah, ini kalian bisa lihat legendary-legendarinya no yang kuning-kuning ya senjatanya. Nah, ini pedangnya si Virgil ya, teman-teman. Legendary banget. So, intinya dengan kalian kelarin stake-stake-nya, maka semua fitur-fiturnya bakal kebuka ya. Ini udah kebuka untuk fitur gachanya. Dan kemungkinan nanti juga akan kebuka untuk fitur gacha karakternya ya. Ini gue lihat sih baru gacha weaponnya aja
ya, weaponnya aja ya, limit dan general. Kalau limit ini dia berbeda dari yang general ya. Kalau limit ini dia ada skill tersendirinya, seperti tonjokan seperti ini nih ya. Kalian bisa lihat untuk preview skillnya. Lalu di sini juga ada senjata lagi yang baru buat si Dante ya. Tuh, beda banget ya teman-teman ya. Anjir, makin kece dong. Tapi ya itu dia, gacha ya teman-teman ya. Nggak ada yang gratis. Oke, itu aja teman-teman untuk review kali ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk main DMC-nya. Buat kalian yang ada pertanyaan, ya udah silakan aja tulis komentarnya di bawah. Dan ya, sekian dulu video dari gua. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ya, ngopi hari. Bye-bye.